Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Polisi memeriksa sejumlah saksi terkait kekerasan yang dialami asisten rumah tangga di Surabaya, Jawa Timur. Sementara ART yang dipaksa makan kotoran kucing dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda, Jawa Timur. Kekerasan terhadap asisten rumah tangga yang dipaksa memakan kotoran kucing oleh majikannya di Surabaya, Jawa Timur terus diusut. Sejumlah saksi telah diperiksa dan alat bukti terus dilengkapi. Ada beberapa saksi. Termasuk majikan juga. Semuanya saksi. Ya. Ada beberapa barang bukti dan yang di... Ada beberapa barang bukti. Mohon maaf kami tidak bisa sampaikan. Siap. Terima kasih ya. Terus untuk anak ini, untuk anak. Ya, sudah dititipkan di perlindungan. Sudah diamankan berarti ya. Sudah. Sebelumnya majikan ART sempat memasukkan korban ke lingkungan pondok sosial dengan laporan alami gangguan jiwa. Kini asisten rumah tangga dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda, Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan.